Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang Perang Jagaraga di Bali. Tokoh yang terlibat dalam Perang Jagaraga adalah Gusti Ketut Patih Jelantik. Gusti Ketut Patih Jelantik adalah pahlawan nasional Indonesia asal Karangasem, Bali. Ia merupakan patih dari Kerajaan Buleleng yang berperan dalam Perang Bali 1, Perang Jagaraga, dan Perang Bali 3 pada tahun 1849. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan Kerajaan di Bali bersengketa tentang hak Tawan Karang. Hak Tawan Karang menyatakan bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali menjadi hak penguasa di daerah tersebut. Pemerintah Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita dua kapal milik Belanda. Raja Buleleng tidak menerima tuntutan Belanda untuk mengembalikan kedua kapal. Persengketaan ini menyebabkan Belanda melakukan serangan kepada Kerajaan Buleleng pada tahun 1846. Belanda berhasil menguasai Kerajaan Buleleng, sementara Raja Buleleng menyingkir ke Jagaraga dibantu oleh Kerajaan Karangasem. Setelah berhasil merebut benteng Jagaraga, Belanda melanjutkan ekspedisi militer tahun 1849. Dua kerajaan Bali, yaitu Gianyar dan Blungkung, menjadi sasaran Belanda pada tahun 1906. Seluruh kerajaan di Bali pun jatuh ke pihak Belanda. Setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati, yang dikenal dengan Puputan Jagaraga.